Sehingga dengan begitu dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Oleh karena itu kami meyakini bahwa pemilu dapat digunakan sebagai sarana integrasi bangsa. Dan imajinasi komunitas tentang bangsa yang bersatu, bangsa yang damai, yang mempraktekkan demokrasi secara damai, itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa bantuan Bapak Ibu teman sekalian dari media. Karena imajinasi tentang masa depan kita itu sekarang ini semuanya digambarkan, dipersepsikan oleh media. Maka cara pandang media yang positif itu juga akan mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis, pemilu yang berintegritas, dan pemilu yang damai.